Nikita Mirzani meradang, bongkar aib Agnes Mo, ini katanya. Duh, semua artis jadi senggol-senggol sama si Nyai. Publik sedang digemparkan dengan pernyataan Agnes Mo yang menyebut bahwa dirinya tak memiliki darah Indonesia. Penyanyi yang sudah go internasional ini lantas diserang oleh para warganet yang menyebutnya arogan dan sombong. Beberapa artis juga menyampaikan pendapat mereka atas pernyataan Agnes Mo tersebut. Para sahabat Agnes Mo seperti Daniel Mananta dan Melly Guslo secara tegas membela dan menyebut bahwa Agnes Mo adalah sosok yang mencintai bangsa Indonesia. Ada pula artis yang kecewa dengan ucapan Agnes, salah satunya ialah Nikita Mirzani yang terlihat sangat vokal menyuarakan pendapat soal pernyataan Agnes Mo. Nikita Mirzani kemudian mengunggah ulang video wawancara Agnes Mo yang menyebut bahwa dirinya tak memiliki darah Indonesia. Dalam video tersebut Agnes Mo menyebut bahwa dirinya berdarah Jerman, Jepang, dan Cina. Nikita Mirzani tampak tak menuliskan sepatah kata pun. Ia hanya menambahkan gambar hati yang terbelah sebagai wujud kekecewaan pada Agnes Mo. Meskipun demikian, artis sensasional itu tetap mendapat serangan dari para fan Agnes Mo. Mereka meminta Nikita Mirzani untuk melihat video secara keseluruhan, bukan hanya sepotong-sepotong. Lihat video fullnya dong. Dia nggak berani bikin caption, cuma emoji patah hati soalnya takut mau nyentil seorang Agnes Mo. Mendapat sindiran seperti itu, Nikita Mirzani sontak memberikan jawaban. Kata siapa gue takut, jawab Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengunggah beberapa slide Instagram story berisi kekesalan karena diserang oleh para penggemar Agnes Mo. Niki merasa tak pantas diserang karena ia juga merasa tak menyerang Agnes Mo dan hanya menuliskan lambang patah hati. Satu lagi nih ya, fannya Agnes Mo yang barbar di postingan gue yang sebelumnya gue cuma kasih gambar yang artinya hati gue hancur sebagai fan doi yang dengar hasil wawancara doi. Gue bukan nonton potongan doang, tapi gue nonton full. Di mana letak gue maki-maki itu Agnes Mo, tulis Nikita Mirzani. Di salah satu slide Instagram story-nya Nikita Mirzani bahkan menyebut akan membongkar aib Agnes Mo yang ia sebut sedang berada jauh di negeri orang. Niki kesel karena Niki diserang fan-nya Agnes Mo sedangkan ia merasa tak menyerang siapapun. Ingin rasanya gue buka semua aibnya, tapi kok gue nggak tega, aduh Gusti. Biarpun jauh di negeri sana, tapi jangan pikir gue nggak tahu apa-apa, kan jadi iseng kan gue. Coba aja terus gue dibully, padahal gue nggak ada menghina dan lain-lain. Cus gue tungguin, tulis Nikita Mirzani. Menanggapi unggahan Instagram story milik Nikita Mirzani yang berisi tangkapan hingga keinginan untuk membongkar aib Agnes Mo, warganet memberikan beragam komentar. Beberapa orang setuju dengan Nikita Mirzani, ada pula yang membela Agnes Mo dan menyebut Niki berlebihan karena ingin membongkar aibnya. Kakut ya. Nyai selalu terdepan, cucok juga si Nyai jadi juru bicara dan wartawan. Semua dia tahu, terkadang apa yang dia katakan ada benernya juga. Urusannya apa kok jadi mau buka aib? Apaan juga sih lo Nyai? Hancur ya hancur, kecewa ya kecewa. Tapi dengan membalas fan barbar, dia juga tidak perlu dengan cara buka aib orang. Hoi, aib lo sendiri aja, lo kagak bisa ngitung. Nyadar empok. Apaan sih ini orang, tiap ada yang viral langsung ikutan komen. Ujung-ujungnya buka aib orang. Ucapan Agnes Mo yang menyatakan bahwa dia tidak punya darah Indonesia memang menghebohkan publik. Ucapan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Komentar yang diberikan oleh Nikita Mirzani juga tak kalah menarik perhatian khalayak. Banyak yang semula mendukung pendapat Nikita soal sikap Agnes Mo kini berbalik menyerang Nikita karena selalu menggunakan senjata buka aib orang lain. Set Instagram story yang berisikan keinginan Nikita membuka aib Agnes Mo kini telah dihapus dari akun Instagramnya. Lalu terkait hal ini bagaimana komentar kalian guys? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.